Nabi Yunus memiliki kesamaan dengan Ashabul Kahfi. Nabi Yunus terperangkap di dalam perut ikan. Di dalam perut ikan beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ashabul Kahfi terperangkap di dalam goa. Allah tidurkan mereka beratus-ratus tahun di dalam goa yang ulama sejarah mengatakan ada di wilayah Jordania. Goa tersebut. Dan juga hari Jumat kita disunnahkan membaca surat Al-Kahf. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya yang dilahirkan tahun 384 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratal Kahf fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nur ma bainal jumu'atain." Siapa yang membaca surat Al-Kahf di hari Jumat, maka Allah akan berikan kepadanya cahaya yang bersinar di antara dua Jumat tersebut. Wa fi riwayatin ukhra, di dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratal Kahf fi lailatil jumu'ati adha'a lahu minan nur ma bainahu wa baina baitil atiq." Siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, maka Allah akan berikan kepadanya cahaya yang bersambung dari rumahnya sampai ke Ka'bah. Baitul Atiq adalah nama lain daripada Ka'bah. Dinamakan Baitul Atiq rumah yang terbebas. Dijelaskan oleh Al-Imam Ja'far Shadiq ibn Muhammad Al-Baghir, summiyat Al-Ka'batu Al-Baitul Atiq li'anna Allah Ta'ala ataqaha minat taufan. Imam Ja'far Shadiq mengatakan dinamakan Ka'bah sebagai rumah yang terbebas atau tempat ibadah yang terbebas karena Allah Subhanahu wa taala membebaskan Ka'bah dari terjangan taufan yang terjadi fi zamanin Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh terjadi banjir yang begitu dahsyat, segala sesuatu di permukaan bumi hancur terkecuali Ka'bah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bebaskan Ka'bah terkena banjir dan taufan, angin taufan di zaman Nabi Nuh. Maka dinamakan dia dengan Al-Baitul Atiq. Surat Al-Kahf ini surat yang istimewa. Di antara surat-surat yang istimewa yaitu surat Al-Kahf. Kenapa surat Al-Kahfi ini istimewa? Yang pertama, surat Al-Kahfi ini di dalamnya memuat empat kisah hikmah. Ada empat kisah hikmah di dalam surat Al-Kahf, yaitu kisah tentang Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang taat kepada Allah, yang beriman kepada Allah. Mereka rela meninggalkan negerinya untuk menyelamatkan keimanan dan akidah mereka. Kisah kedua membahas tentang Ashabul Jannatain, pemilik dua kebun yang di mana dia menjadi lupa akan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia menjadi orang yang terbuai dengan kekayaan duniawi, maka Allah hancurkan dua kebunnya, disebut dengan Ashabul Jannatain. Kisah ketiga yang dibahas di dalam surat Al-Kahf yaitu kisah menuntut ilmu, di mana Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk belajar kepada seseorang
yang diberikan dua lautan ilmu, Majma'al Bahrain, lautan ilmu zahir dan lautan ilmu batin. Ulama tafsir menyebutkan Khidir alaihi salam. Kisah yang keempat yang termuat di dalam surat Al-Kahf, yaitu kisah seorang raja yang menguasai timur dan barat, raja yang soleh, raja yang adil, yang bernama Dzulkarnain. Jadi di dalam surat Al-Kahf ada empat kisah tersebut yang penuh dengan hikmah.